Halo guys, kembali lagi di channel Tos Gaming bersama gue, Tems. Kali ini kita akan memainkan game baru lagi yang berjudul Aku Peternak Lele. Guys, pastinya kalian udah tahu semua, game ini adalah game buatan anak bangsa yang bernama Kajeo Dev. Dan kayaknya dulu gue pernah mainin gamenya dia deh guys. Kayaknya apa ya? Gue lupa judulnya. Kayaknya Streamer Life Simulator ya. Mungkin kalian ingat, kalian bisa komen di bawah guys. Jadi sekarang ini kita masih main game yang bergenre simulator. Kali ini kita akan menjadi peternak lele guys. Kita akan langsung tes aja, kita akan langsung lihat aja gamenya kayak gimana guys ya. Lucu banget nih orang nih. Play. Wow, ini dia. Ulala. Oke, udah aku atur-atur guys ya. Jadi udah bisa gerak nih tuh. Wih, ini sebenarnya game Android. Jadi buat kalian yang belum tahu, game ini game Android dan gue mainnya pakai emulator guys ya. Belum keluar versi PC-nya guys. Mudah-mudahan di kedepannya nanti ada versi PC-nya. Ini dia. Widih. Ah, oke. Okay. Udah lumayan lama juga gue gak main game Android guys. Yuk, kita langsung aja yuk. Ini siapa ini guys? Kita pencet F ya. Tuh, akhirnya kita sampai. Mama, oh mama kita guys ya. Akhirnya kita sampai. Di kota inilah mama sama papa ketemu. Oh lala. Ayo kak, ikutan mama. Ikut kemana? Oke. Guys, mama kita kenapa jalannya begitu guys? Mengerikan sekali guys. Mama, kamu baik-baik saja mama. Mama kita oh, kenapa dia? Oke. Okay. Nah, ini dia tanah yang tanah. Oke. Okay. Ini adalah tanah peninggalan papa. Oh, ceritanya kita dikasih warisan ya guys ya, dikasih warisan ya. Dan tanah ini akan diwarisi ke kamu tuh, iya kan? Semoga keinginan kakak untuk membangun peternakan lele berhasil ya, Kak. Oh, jadi ceritanya kita tuh memang mau bikin peternakan lele, guys. Ya, kita punya cita-cita. Oh ya. Mantap sekali. Oke. Okay. Di atas sana papa pasti bangga ngelihat anaknya mau berjuang keras. Berarti papanya udah meningso ya, guys ya. Semoga kamu sukses ya. Amin. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus ini dia. Udah, gitu doang mah. Kita dikasih sebidang tanah. Oh, ada orang nih, ada orang datang, guys. Siapa nih? Siapa nih guys? Lagi pada di sini rupanya. Wah, gangster ya guys ya. Bayar utang lo, apaan sih? Hah? Utang apaan? Oh, jadi kamu nggak tahu. Eh, kok kecepet ke skip ya guys ya tadi ya? Aduh, kayaknya kalau gue pencet klik ke kiri itu dia langsung ke skip gitu guys. Silakan Ibu Winpi Sari. Oh, nama mama kita kayaknya Ibu Winpi ya. Winpi Sari, ceritakan sendiri. Hah? Maksud lo? Kita ada utang guys kayaknya guys. Mamanya diem. Maaf ya kak, mama baru cerita. Oh no, beneran guys ternyata guys. Jadi sebenarnya papa punya utang. Ya, 600 juta, what up? 600 juta cuy. Dan karena papamu udah gak ada, utangnya jadi dibebanin ke mama. Ya guys, kita dikasih tanah plus utangnya juga guys ya ternyata. Aduh, bahahaha. Loh kok jadi ada dua cuy? Debt collector. Dan ingat, kalau hutangmu nggak dibayar, tanah ini saya ambil, katanya. Oh no. Debt collectornya tadi kenapa tiba-tiba keluar terus menghilang lagi? Tenang mah, aku pasti akan membayarin utang mama. Oke. Jadi kita tugasnya kayaknya akan membayar hutangnya si debt collector ya. Tapi banyak banget guys, 600 juta cuy. Duit dari mana cuy? Wah, lo kira anak baru lulus SMA kayak lo bisa bayar utang 600 juta? Katanya. Emang bisa? Kita bisa jawab kecil itu. Lihat aja nanti, jangan ngerendahin gua ya. Kita jawabnya apa ya guys ya? Kita jawabnya agak ini dikit dong ya. Kecil itu. Gua bakalan datengin lu lagi nanti. Oke deh. Tuh lagu-lagunya guys ya, lagu backsoundnya tuh kayak mirip-mirip game apa guys? Coba kalian komen ya guys ya. Apa gamenya si Streamer Life juga lagunya sama ya guys ya? Oke, kita langsung ngomong. Maaf ya, Kak, mama belum ceritain sebelumnya. Oke, nggak apa-apa lama. Ya, tapi ngomong-ngomong, mama udah sediain perlengkapan buat kamu ternak lele. Oke. Aduh, kalau dipencet ke kiri itu suka ke-skip guys tulisannya guys. Mama ajarin ya. Oke deh. Mama kita baik ya guys. Oh, ini kita dikasih apa nih guys? Oh, dikasih tempat ini cuy. Oke, oke. Coba lagi ngomong. Jadi, ini adalah terpal. Oh, terpal. Kamu bakalan butuh ini buat naro lele-lele kamu. Oke, siap. Tapi jangan kebanyakan ya. Hah?
Satu terpal ini cuman, oh, satu terpal cuman buat 5 ikan aja, guys. Oke, siap. Tolong pindahin terpal ini ke sana dong. Oke. What? Iklan, guys. Nanti gue skip ya iklannya ya. Oh, ternyata ada iklannya ya. Tolong pindahin terpal ini ke sana dong, beratnya terpalnya katanya. Oke, kita pindahin ya. Terpalnya, bagaimana cara kita pindahin? Oh, ini dia nih, ada ininya nih. Ada indikatornya, guys. Kita ambil, oke. Oh, begini tuh. Oh, jadi kita jualan di tanah gitu ya, tanah kosong gitu, guys. Apakah ini kita bisa bangun rumah nantinya? Taruh di sini, oke. Udah, udah. Alright, oke. Nah, bagus, bagus, wes. Buat lele dan pakannya kamu bisa andalin Pak Kumis di tengah jalan sana ya, Pak Kumis. Oke, namanya Pak Kumis ya. Jadi kalau kita buat beli lele sama beli makannya lele ya. Oke, intinya sih beli bibit lele, kasih makan lele, lele udah gede jual lagi ke Pak Kumis. Oke, easy peasy lemon squeezy, guys. Kayaknya ya guys. Jadi cuman kita beli lele bibitnya, terus kita piara, kita kasih makan aja sampai lelenya besar, kita jual lagi ya, untungnya dari situ. Oke, siap. Ya udah, mama harus temenin adik kamu di rumah. Mama pulang dulu ya. Semoga kamu sukses. Terima kasih, mama. Kalau mau tanya pencet aja tombol tanda tanya di atas. Oke. Siap. Mamanya jalannya begitu, guys. Aduh, guys. Mamanya hilang. Oh, siapa nih? Siapa nih? Woi, woi. Oh, ini di kanan atas ada ini, guys. Ada ads. Oh, kita bisa hilangin nih. Pakai diamond 450. Oke, ini. Oh, beli, guys. Menarik. Kita bisa beli, guys. Tapi gua enggak tahu nih kalau misalkan main pakai emulator tuh kita bisa beli diamond enggak sih, guys? Gua belum pernah coba sih. Cuma nanti kita coba ya. Ya, hitung-hitung kita apa namanya? Itu ngebantu developernya, guys ya. Selamat pagi juga. Kamu anaknya Ibu Winpi Sari ya? Iya, betul sekali Pak Polisi. Di kota ini sedang ada maling yang berkeliaran. Wah, ada malingnya juga, guys, ternyata, guys. Hati-hati ya. Baik, oke, Pak Polisi. Ya, kita harus apresiasi developer-developer game Indonesia ya, guys ya. Tuh ya, mantap sekali. Ini ada duit 70.000 di sini. Oh, kita bisa nonton ads ya? Maksudnya apa nih? Kalau kita nonton ads, duitnya makin banyak gitu ya. Tapi setahu gue kalau main pakai emulator tuh nggak seenak pakai Android. Di sini apa nih? Sampah ya? Buangnya di mana, cuy? Mana sih? Oh, ini ada tong sampah, cuy. Oke, kita buang dulu ya. Kita bersih-bersihin dulu lah, guys. Bersih-bersihin dulu, abis ini kita muter-muter. Coba kita lihat dulu ya, gamenya seperti apa sih, guys. Wis, kita main simulator lagi. Sesuatu yang baru ya, guys ya, lucu ya. Jadi peternak lele. Wah, peternak lele simulator. Oke. Gimana sih jadi peternak lele? Gue belakangan kayaknya mainnya game-game ikan-ikan mulu ya, guys ya. Apakah ini suatu petanda, guys? Suatu petanda gue akan menjadi peternak ikan kah? Ada sampah juga di sini, ada sampah. Ada sampah-sampah. Itu ada pohon. Pohonnya bagaimana caranya ditebangnya? Bisa ditebang kah? Kita harus bangun rumah kah di sini? Gak bisa ya, pohonnya gak bisa diapa-apain, cuy. Jadi kita taruh ini di sini dan kita pelihara lele begitu. Ditaruh aja di tengah gitu. Oke deh, yaudah kita jalan dulu deh, guys ya. Kita lihat-lihat dulu. Ada toko di sini. Coba kita lihat apa toko apa ini. Traksi. Inikah Pak Kumis? Mr. Bond. Hi. Kami menjual ikan-ikan langka di sini. Oh, bukan ya. Tadi namanya Pak Kumis ya, guys ya. Berarti bukan dia ya. Ikan di sini tidak dapat kamu temukan di tempat lain. Gila nih ikan. Ikan mitik nih, guys ya. Ikan-ikan legendari kayaknya, guys. Hati-hati dengan koleksi kami ya. Kenapa harus hati-hati? Oh iya, asolotol. Oke, beli 655 pakai diamond, guys. Oh, ini dia nih. Oke deh, mantep banget, guys. Ini ya. Jadi dia menjual ikan-ikan yang bukan ikan-ikan biasa, guys. Kita belinya harus pakai diamond, cuy. Menarik sekali. Coba kita lihat lagi di sini. Apa ini? Matanya itu loh, guys. Kenapa sih matanya satu ke kiri, satu ke kanan, guys? Namanya Stacy. Ah, kamu lagi katanya. Orang juga baru lihat ya.
Tuh suka keskip cuy, ngapain kesini? Beli perabotan lihat-lihat gitu ya. Song-song sekali kamu. Bilang lihat-lihat langsung di save gitu. Coba kita lihat beli perabotan yuk. 60.000, duit kita 70.000. Kursi jangan dulu ya guys ya, kita harus beli lele dulu guys. Lampu tiang, oh jadi ini kayak buat menghias taman kita guys, iya gak sih? Buat menghias taman kita guys, oke. Kita pelajarin dulu ya, ini apa nih? Oh ada questnya cuy, buy 5 lele. Oke, kita harus beli 5 lele dulu ya. Ini tanah apa nih cuy? Lahan kosong, kamu bisa beli lahan. Tapi nanti, oh kita bisa beli nanti, bisa perluas. Oke, mantap. Bus, kita jalan dulu ya. Ini apa nih? Koran gratis. Mau baca? Males baca, literasi rendah. Bacalah guys ya, udah digituin guys. Salam dari developer. Kegunaan koran, koran fungsi untuk memberitahu kalian jika terdapat update terbaru di dalam game ini. Oh, jadi kalau kita ada update-update, si koran ini akan keluar tanda tanya guys. Oke. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan karena oke. TikTok atau itu KJ Dev, dan juga kami ingin berterima kasih pada follower maupun subscriber. Oke, siap. Di balik game ini, game ini diciptakan tidak sendirian, tetapi oh ada timnya ya ternyata ya. Oke, dari developernya tuh punya timnya juga guys ya. Orang-orang buat aku disebut ternak lele. Game direktornya nih Kevin Jaya Wiguna. Oh aku baru tahu Kajau itu artinya kepanjangannya dari Kevin Jaya Wiguna. Jadi kita bisa panggil dia Bang Kevin guys ya. Programmernya namanya Felix sama Kajau. Asisten programmernya Stefani. Wah gila mantep ya. Udah ada timnya guys. Oke, kita doain supaya developernya semakin ini ya berkembang di kedepannya, semakin sukses dan membuat game-game yang bisa menghibur kita semua ya guys ya. Oke, kita harus support terus game-game Indonesia guys. Oke, itu ada apa tuh guys? Apa tuh guys? Buaya, kenapa buayanya begitu cuy? Eh kita pencet E tuh apa sih? Oh nimpuk batu cuy. Oh kita bisa nimpuk batu, buat apa ya guys? Ini buat apa nih guys? Dia gak ngegigit. Ini buaya yang sangat-sangat jinak ya. Ini adalah buaya jadi-jadian guys. Buaya yang dikawin silang sama belut. Jadinya kayak gini cuy itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa nih cuy? Ada orang yang lagi pukul-pukul. Pukul-pukul apa sih? Oh, dia bukan lagi pukul. Dia lagi bikin ini, guys. Ini gamenya karena masih baru banget. Buat kalian yang belum tahu, game ini bener-bener baru banget ya, guys. Kayaknya baru berapa hari, gue lupa deh. Kayaknya baru 2-3 harian gitu. Bisa kita interaksi. Aku lagi buat perlombaan lele. Nanti lele kamu bisa ikut lomba di sini. Oke, jadi pastinya masih akan dikembangkan terus guys ya. Tapi ini masih dalam pembangunan ya. Datang lagi kalau sudah selesai. Wis, mantap ya. Jadi kayak bisa dibilang ini masih early access lah ya. Pasti masih akan lagi dikembangin lagi guys. Oke. Ini apa nih? Kita bisa turun ke bawah. Apa nanti jangan-jangan kita bisa pindah kota guys. Oke, ini nggak bisa apa-apa. Tapi main di emulatornya menurut gue cukup smooth juga sih. Maksudnya kayak untuk belok-belokannya semuanya cukup enak juga guys. Ya tapi gue berharap, ini toko ini nih. Berharap nanti kedepannya ada yang versi PC-nya ya guys ya. Tuh, oke. Eng! Ha! Lo, mau beli apa katanya? Oh, dia tuh kayaknya kalau gue klik kiri ya, dia kayak ke double ya, tapi nggak ke skip kayaknya sih. Mau beli apa? Terpal nggak mau beli? Oh, terpal belinya di sini cuy. Oke, terpal yang tadi kita dikasih sama mama kita, kita belinya di sini. Harganya 50.000, duit kita cuma 70.000 cuy. Jadi jangan dulu ya, kita udah ada terpal. Jadi kita harus kok malah mengecil cuy. Jadi kita tuh belinya ininya aja, guys. Gua kebiasaan kepencet escape gitu jadinya. Ini deh. Lupa kalau kita mainnya pakai emulator, guys. Oh, ini dia nih. Si Pak Kumis, guys. Si Pak Kumis ini dia nih. Yo, kita beli ya. Coba ya, tapi kita muter-muter dulu guys. Ada sesuatu kah? Nggak ada ya? Udah nggak ada lagi kayaknya. Wah itu toko-toko, mungkin nantinya akan dibuka. Coba kita ngomong sama Pak Kumis. Hey Pak Kumis! Ngapain kesini? Penjual di sini judes-judes lo guys. Beli bibit lele, beli pakan lele, numpang lewat. Coba kalau kita ngomong numpang lewat, ganggu aja. Ya ampun si bapak. Kalah kali kamu pak.
ngapain kesini beli bibit lele gitu ya. Ini dia, jadi bibit lelenya ada common, ada basic, ada rare, ada ultimate. Wadadidaw, gila, ultimate tuh pakai ini guys, pakai diamond guys ya, 1000. Coba nanti ya, aku mainin dulu, nanti lihat kalau memang kita membutuhkan, kita beli diamond ya guys ya. Oke, coba kita lihat, ini 20.000 guys, 20.000. Coba, duit kita ada 70.000, bisa beli beberapa sih? Apa kita langsung beli ini basic? Tapi jangan deh, ini dulu aja guys ya. Buy, enter quality, quantity 1 dulu, kita tes dulu, kita lihat ya. Buy, buy. Ada ininya guys. Wus. Got lele. Oh, dapat lele kita. Ya iya, kita beli lele masa dapatnya kuda, cuy. Ini ya lele ya. Oke. Okay. Oh, kita bisa gini. Oh, kita beli lagi, guys. Kita beli lagi karena di sininya di kuantitinya kita suruh beli 5 lele, guys. Oke, jadi kita beli lagi ya. Oh, Pak Kumis, ngapain ke sini? Beli bibit lele. Jangan lupa kita beli makanannya dulu ya, guys ya. Beli lagi coba. 1. Bye. Set. Hoda. What? Yeah. Wow. Got lele. Guys, ini ikannya semuanya sama. Sama semua, guys. Oke, coba aku taruh dulu deh, guys. Aku penasaran deh, aku pengen taruh dulu deh. 30.000. Kita harus beli makanan dulu, guys. Ya enggak sih, guys? Harus beli makanan dulu. Taruh coba ya. Cung wih. Dapat tuh guys. Oh, gini cuy. Kalau dipencet itunya jadi gini ya. Lelenya jadi kita bisa lihat dari atas ceritanya. Ini dia lele. Harganya 13.000. Oke. Masih baby. Jadi ingat kata mami kita ya, kata mama kita ya. Jadi kita piara lele, kita kasih makan sampai lelenya besar, terus kita jual. Jadi ini lele masih baby ya. Harganya 13.000. Rugi kalau kita jual langsung dong. Berarti kan kita belinya 20.000 ya. Oke, kita perlu beli makanan kalau gitu. Beli pakan dulu ya. Let's go. Kalau nggak beli pakan, dia nggak bakal besar-besar, guys. Ya udah, aku beli pakan dulu nih sama si Pak Kumis. Pak Kumis, aku mau beli makanan, Pak. Beli pakan lele. Coba kita lihat harganya berapa, guys. 250, oke. 250 sih murah, cuy. Kita beli aja 10 ya. Iya nggak sih? Bye. 2.500, oke. Giant pellet. Gue nggak tahu nih, giant pellet ini perlu nggak, cuy? Kita beli aja 2 deh. Gini ya. Masih ada 26.000. Jadi sebenarnya kita masih bisa beli satu lagi. Beli lagi deh ya bibit lelenya ya. Waduh, gila guys. Apakah kita perlu pakai diamond, guys? Ini cuma bisa beli 3 dong, guys, berarti, guys. Udah kita lihat ya, kita beli satu lagi. Kita memang dikasih diamond 350 sih. Awal main kita dikasih diamond 350. Oke. Okay. Got cobalt. Oh, berarti beda-beda, guys. Oh, berarti ini kita kayak gacha gitu ya. Common, terus kita kayak gacha gitu, guys. Dapat yang namanya God Cobalt. Mantep, cuy. Oke. Seru juga ya, guys, ya. Ternyata seru juga, guys. Aku pikir tuh dapat ikannya sama-sama semua. Ternyata kita bisa mendapatkan beda-beda ikannya, guys. Oke. Cobalt. Harganya 74.800. Kita udah untung. Kita jual lagi aja udah untung nih, guys. Jangan, kita besarin dia ya. Biar berkali lipat harganya. Oke, ini kita kasih makan dulu. Makan. Oh, gitu guys caranya, guys. Nanti mungkin dia kalau udah gede makannya baru si pelet kali gitu ya. Itu ya, cobalt namanya, 74.800, guys. Oke. Dan sekarang ini duit kita sudah habis, cuy. Duit kita tinggal 6.700, tapi kita masih ada diamond sih. Tapi diamond itu guys. Coba deh, kita beli yang di sini aja, guys. Coba. Hai, kami menjual ikan-ikan langka di sini. Tidak ketemu. Oke. Oh, cuman satu dia ya, 655. Kurang, cuy. Kurang ya. Menarik. Coba kita muter-muter dulu, kita lihat-lihat lagi karena duit kita udah habis. Sembari kita lihat, aku pengen tahu aja prosesnya tuh berapa lama sih, guys, untuk ikannya supaya menjadi besar gitu ya. Terus kita nggak bisa tidur di sini ya? Kamu katanya tanaman di sini semuanya sehat-sehat. Kamu mau beli tanaman buat apa nih, cuy?
Oh, oke. Okay. Ini buat menghias juga kayaknya ya, buat menghias juga guys. Guys, kalian ada yang expert main ini guys, kalian komen ya guys ya. Apa yang harus gue lakukan guys? Kasih tips and tricks ke aku guys, tuh ya. Oke. Okay. Muter-muter dulu kita lihat ada apa lagi di sini. Wis, gede ya. Tapi kotanya masih kosong guys, belum ada apa-apa guys. Oke. Okay. Kalau nggak ada apa-apa lagi guys, kalau nggak ada apa-apa lagi berarti kita tinggal tungguin lelenya ya. Jadi game ini, kalau menurut gua, kalau misalkan memang begitu, kita butuh waktu yang lumayan ini ya untuk AFK-in si game ini ya supaya lelenya besar ya nggak sih guys? Coba kita lihat ya. Oh ini udah dikasih makan lagi nih. Apa udah gede ya? Small, masih small cuy. Masih small. Harganya bukannya tadi? Oh nggak, masih sama ya. Belum gede guys ya, masih belum gede ya. Kita masih perlu beli makanan lagi nih guys. Kayaknya kita perlu beli lagi. Ya udah, atau kita beli pakai ini aja diamond kali ya. Disuruh kumpulin 5 nih guys. Buat dapet questnya ya. Buat aktifin questnya guys. Oke okay, oke. Okay. Coba gue lihat lagi, bentar sini. Kita tambahin lagi beli pakan lele. Beli aja mungkin tambahin 5 lagi lah ya. Oke, okay, udah cukup. Terus kita beli bibit lele lagi. Nah ini ada nih guys ya, ada ini, ada common plastic. Oh, tapi kalau misalkan kita pakai common plastic, kita bisa beli 2 sih guys sebenarnya. Iya nggak sih, pakai diamond bisa beli 2 guys. Jadi udah 5 tuh kekumpul. Ya udah, kita beli aja deh ya, kalau gitu ya. Langsung aja kita beli 2-2 atau 1? 1, 1-1 dulu aja ya, kita tes dulu ya. Takut-takutnya ya kan, tiba-tiba ngehang. Terus hilang diamond kita, terus kita nggak dapat lelenya ya nggak sih? Hup, hop, teplung, got blue, dapat lagi yang lain, cuy, dapat lagi ikan yang lain guys, namanya blue, simpen dulu, coba kita lihat lagi, biar cepet guys, ya nggak sih? Ngapain kesini beli bibit lele? Satu lagi nih guys, udah 5 nih ya, buy lagi, 1, oke, hup. Mukanya Pak Kumisnya itu loh. Aduh guys. Coba kita lihat dapat agar lele dapetnya guys. Rugi juga ya guys ya. Mendingan pakai duit guys daripada pakai itu guys. Kalau cuma dapetnya lele doang sih. Daripada pakai diamond ya kan. Diamondnya kita bisa kumpulin, kita bisa beli buat itu cuy. Apa namanya? Coba kita ini dulu, taruh dulu sebentar sini. Satu di sini. Coba aku mau lihat yang satunya lagi deh. Udah nih, kita udah 5 nih guys. Oh, kita klaim langsung ya. Wes, terus klaim kita dapat apa? Gak dapat apa-apa ya guys ya? Oh, dapat duit 15.000 nih. 15.000 guys. Oke, taruh 5 lele di terpal. Ini gua udah taruh 5 lele di terpal. Feed 5 lele. Oke, buat makan lele sih bisa ya. Feed 5 lele. Bentar ya. Kita ini lagi. 13.000, babynya 13.000. Ini ya, blue. Oh. Blue 19.000 ya, nggak ini juga ya, nggak terlalu murah-murah banget guys. Dibanding si lele, blue ini lebih mahal ya. Kalau si lele itu kan tadi kan mulainya berapa? 13.000 ya, 16.000 gitu guys. By the way anyway ya, tadi gue kayaknya ada lihat deh. Iya cuy, ini ada terpal nih cuy. Di sini guys, ini ada terpal nih guys. Oh, kita bisa colong terpalnya orang nih guys. Kita ambil aja ya, lumayan dapet terpal lagi. Oh, gue harus pelajarin deh. Game ini nih guys, terus pelajarin guys, harus ngapain sih kita? Oke, kita rotate dulu di sini. Set, wes sudah ada 2 terpal nih. GG gimang cuy. Oke, mantep. Tuh gini ya. Tuh guys, tuh. Coba lihat ininya. Oh, feed 5 lele, udah. Tinggal kita kasih makan 3 lagi nih guys. 15.000 kita dapat lagi nih guys. Kita bisa dapat lagi nih guys. Bisa kita dapetin lagi lelenya nih guys. Yang penting kita kasih makan dulu cuy. Wow, nih. Dia udah gede nih guys. Udah gede nih guys. Medium. Oh, ternyata cepet juga guys. Ternyata nggak lama-lama banget guys. Cepet juga guys tuh ya. Kita kasih makan lagi. Udah medium aja nih dia nih. Medium. Oke. Baby. Apa nih? Oh, kita angkat. Kok kita nggak ada makanan lagi? Nice, dah. Wow. Fit lele. Udah, kita klaim ya. Tuh. Oh, tapi nggak dapet duit, guys. Nggak dapet duit, guys. 16.000.
Oh, dapat diamond kayaknya. Diamondnya naik jadi 200 ya. Oh. Jadi kadang dapat diamond, kadang dapat duit. Cuma enggak ada notifikasinya, guys. Taruh 5 lele di terpal, buy 10 lele, jual 5 lele. Oke, mantap, 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 mantap. Kita tinggal ngikutin quest-nya, ngikutin dari ininya aja, guys. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat udah besar belum medium ya. Lumayan cepat cepat juga, guys. Tapi ini mediumnya kita kalau jual masih rugi nih. Berarti harus tunggu besar ya. Yang ini baby, masih baby, belum ada perubahan dari harganya yang ini. Ini juga masih baby sih belum. Ya udah, oke. Okay, let's go. Kita langsung beli lagi aja kali ya. Beli pakan nih, kita perlu beli pakan lagi, cuy. Beli pakan lagi. Wah, guys, guys, guys. Ini kayaknya nih, guys ya. Kita ujung-ujungnya harus beli diamond nih, guys. Kayaknya kita harus beli diamond nih, guys. Oke, okay, beli bibit lele. Beli pakan dulu deh. Beli pakan dulu deh. Kita beli makanan dulu ya. Ini kita perlu beli mungkin 5. 5 berapa tuh? 2000 cuy. Mahal kali guys. Ini beli 10 lagi. Makanan terpenting, jadi kita harus utamain makanan dulu guys ya. Oke. Okay. Udah cukup. Terima kasih Pak Kumis. Beli bibit lele guys. Kita beli lagi ya. 100-100 nih guys. Pakai diamond lagi deh ya. Kita coba aja. Satu basic lele 335 guys. Waduh gila guys ya. Waduh, harus pay to win nih kayaknya nih guys nih. 100 ya, beli dulu satu. Mantep. Yaudah, kita beli lagi deh ya. Guys, ini di game ini bisa apa lagi sih guys? Kalian komen ya guys ya. Kalau yang tahu gitu, ada yang gua ketinggalan atau mungkin ada rahasia di dalam game ini, kalian komen ya guys ya. Coba dapetnya yang standar lagi cuy. Aduh, beli bibit lele lagi. Yaudah, satu lagi ya. Abisin aja udah diamondnya deh ya. Udah jangan kayak orang susah, kita habisin aja guys, semuanya diamondnya guys. Kita lihat nih, kali-kali kita dapat lele yang sangat-sangat langka gitu. Got lime, baru lagi cuy, lime. Lime ini saudaranya 6 guys. Oke, kita ambil langsung. Ambil, mantep. Lime, wah. Guys, ini nama-nama lelenya beneran gak sih guys? Kalian ada yang tahu gak nama-nama lele guys? Ini kan katanya cuma 5, jadi gue taruh sini dong berarti dong. Wis, warnanya hijau ya. Oh, mungkin lime itu diambil dari kata limau. Limau itu kan jeruk, jeruk itu kan warnanya hijau guys. Jeruk limau. 19.000. Oke, kita kasih makan ya. Mantep banget. Wis, gila gak sih guys? Kita udah ada 7 lele guys. Baru main udah ada langsung 7 lele tuh guys ya. Wuzeh, mantep sekali tuh ya. Udah kayaknya udah gak ada apa-apa lagi. Tinggal kita tungguin aja nih si lele sampai besar. Berarti harus kita AFK-in, kita kasih makan. Terus dan ya kita pelihara lah ya. Kita pelihara si lele. Jadi ini kalau menurut gue gamenya ini mirip-mirip kayak yang kemarin kita main yang komputer ya. Apa? My Gaming Club ya. Jadi harus kita tungguin dulu sampai ada duit lagi. Terus kita jual. What? Ada bocah kampret. Woi. Apa yang? Oh, kita lempar pakai batu guys. Woi, bocil. Waduh. Tunggu. Oke. Bocil lo. Dia ngambil ikan gua, wes. Ada maling, cuy. Lah, ini gimana, guys? Oh, harus berkali-kali, guys. Oh, akhirnya baru main udah dicolong lele gua, guys. Kurang ngacem bener tuh si bocil. Dasar bocil kampret. Katanya bocil kampret tadi tulisannya guys. Bukan aku yang ngomong ya guys ya. Oke, kita kasih. Oke, ini udah belum ya, belum gedean ya. Gue pikir udah gedean cuy. Oke, kita harus siapin duit buat makan ya. Jadi ya, tuh masih small. Aduh, gambarnya tadi ada yang gak ke ini guys kayaknya guys ya. Si Blue nih gak ada gambarnya ya. Oh, Blue udah naik nih 26.000 nih guys. Enggak ya? Apa masih sama harganya? Gue lupa sih. Udah, ini yang paling mahal ya. Tapi masih harga 774.000 ya. Lumayan nih, untung banget nih guys kita kalau dapet ini guys. Ya nggak sih? Berarti ini paling the best nih. Wah, hoki banget kita dapet cobalt. Namanya ikannya cobalt ya. Oke guys, jadi mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu guys ya. Dari kalian ada yang expert main game ini, kalian bisa komen di bawah kasih tahu aku guys cara mainnya gimana sih guys. Aku udah bener belum guys main gini guys. Terus mungkin ada rahasia-rahasia atau ada apapun juga gitu, kalian tinggal komen ya. Oke, jadi untuk, oh ntar aku belum lihat ini deh. Ini apa nih?
Oh, ini ada database-nya cuy. Rarity-nya tuh. Oh, masih banyak ikan-ikan yang kita kumpulkan, guys. Ini ada apa nih? Wow, keren sekali. Oke, waduh, jadi kita harus kumpul-kumpulin nih ya, kebuka-bukain ikan-ikan yang masih gelap ini, guys. Oke, ini cara mengembangkan lele. Ini ya caranya ya, beli bibit lele. Jangan lupa beli pakannya, masukkan lele ke terpal, rawat lele sampai jumbo. Oh, ya dapat makan. Oh, ini nih. Pellet small lele berukuran baby, pellet jumbo lele berukuran. Oh. Jadi memang ada dua untuk pakannya, guys ya. Beli bibit lele ya. Oke, sip. Ya udah, memang cuma begitu doang sih, guys. Jadi wah, bener-bener lu nyolong lagi lo. Woi. Wah, ini kita harus tungguin lo, guys. Wah, gimana nih supaya bocilnya enggak nyolong, guys? Hah? Gimana cara bocil? Wah. Orang kita baru juga usaha udah dicolongin ini kita, guys. Guys, gimana cara supaya bocilnya enggak nyolong, guys? Oke, dah. Ya udah deh, guys ya. Kalau gitu untuk saat ini sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali di part berikutnya. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai dan buat kalian yang suka sama game-game aku mainin, jangan lupa di subscribe, di like, dan jangan lupa juga di komen, guys. Dan aku pamit dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.